Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah para dunsa, nak bertemu lagi kita di channel JMW Let's Go yang membahas masalah teori. Selain membahas masalah teknik yang ada di JMW Interiors, kita di sini membahas masalah teori, masalah kiat bisnis di interior, masalah teknis dan pembuatan. Silahkan anda ke JMW Interior. Oke, let's go, come on. Sana. Berikutnya mari kita membahas masalah tusir. Saya di sini mentusir dengan menggunakan botol kecil hardener atau bekas dari hardener yang nanti akan dikasih pipet di ujungnya. Dan ini saya terinspirasi dari YouTube-nya Bang Weli Sagala atau Putrajaya Interior. Thank you Bang Weli Sagala. Semoga bermanfaat untuk semua orang dan anda mendapatkan amalannya. Untuk itu mari kita lihat tutorialnya. Bismillah. Let's go, come on. Dunsana, pertama-tama kita menyiapkan botol bekas hardener yang sudah kosong para Dunsana. Selanjutnya potongan dari botol mineral untuk adukan nantinya, dan sebuah pipet untuk air mineral. Nanti itu kita olah. Kita buka dahulu hardener, tutupnya kita olah. Kita bikin lubang untuk memasukkan pipetnya. Setelah pipet masuk, lalu kita lem dengan menggunakan lem Korea. Apabila itu tidak cukup kuat, anda kasih abu rokok juga lebih kuat. Next, botol selesai, kita tutup. Bagian ujung pipetnya kita bikin seperti huruf V. Lalu kita aduk catnya para Dunsana. Saya memakai cat duko merek Penta yang saya campur dengan cat duko merek Laba-Laba. Ini coklat saya campur dengan hitam untuk mendapatkan warna sesuai dengan HPL yang akan kita tusir. Ini HPL yang akan kita tusir, warnanya coklat ke hitam-hitaman. Makanya saya campur cat duko warna coklat dengan warna hitam. Oke, cat duko adukan sudah selesai, kita masukkan ke botol. Lalu mari kita mulai mentusirnya. Cukup dikuaskan atau kita cocor seperti ini saja para Dunsana. Nah, untuk apel ini kita juga mesti aduk yang baru. Ini warna putih saya campur dengan kuning untuk mendapatkan warna putih kekuningan atau krem ini para Dunsana. Dan setelah kita mentusir seperti ini, biarkan itu semalaman, biarkan dia umpama kering para Dunsana. Baru setelah itu sisa-sisanya kita cutter dengan pisau cutter. Biarkan dia kering terlebih dahulu. Oke para Dunsana, sekian dahulu. Semoga semuanya bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.